kalau untuk mengekalkan ni kita pakat-pakat berdoa lah biar kekal Barisan Nasional. Dan Puteri amat yakin lah calon yang diletak untuk Barisan Nasional ni kita akan boleh kemenangan yang tinggi. Bukan setakat kepada peribadi yang beliau dari segi anak ustaz dan mempunyai profesional dan juga seorang yang apa muda, orang muda, bahasa dia orang muda. Jadi saya rasa kalau macam pendekatan yang digunakan bukan setakat daripada IQ dia tinggi, dia mempunyai keluarga yang besar yang dapat menampung lagi untuk lebih menarik, lebih ramai lagi orang untuk menyertai UMNO. Sebab dia orang muda, pemikiran dia lebih kreatif. Dari segi Puteri pula sokongan untuk calon yang N-1 ni, kita telah mengadakan pelbagai aktiviti lah. Antara aktivitinya setiap hari kita akan turun ke kapur-kapur menziarahi orang golongan yang susah, terutama untuk golongan Puteri sahajalah kita fokus. Ramai kita mendekatinya masih lagi mengekalkan untuk Barisan Nasional. Walaupun pihak pembangkang telah datang macam mengepeng macam-macam, merayu macam-macam, tapi masih lagi berpihak kepada Barisan Nasional. Dia kata dia bagi kita ambil, tapi tetap pakah Barisan Nasional. Saya rasa memang sini kubu yang kuat untuk Barisan Nasional bertahanlah insya-Allah. Dan kita harap, saya mengharapkan sebagai semoga Barisan Nasional ni terus kekal menang di kalau segi pembangunan adalah kita tengok daripada Pulau Perhentian, lepas tu dia ada buat juga rumah pangsa untuk penduduk membasmi kemiskinan. Cumanya mungkin arwah tidak sempat untuk membagi rumah-rumah tersebut, di mana rumah pangsa disediakan, rumah skor rendah disediakan, masih lagi peringkat untuk pembagian secara teratur lah dan sistem pesanan pengundi. Satu undi adalah penentu penentu segala kemenangan Barisan Nasional. So keluarlah pakat-pakatlah mengundi Barisan Nasional.